Hai Stylovers, balik lagi dengan aku Milly Stylo di YouTube channel Stylo Indonesia lewat segmen Stylocious. Kali ini aku akan memberikan rekomendasi bahan-bahan alami yang ternyata ampuh banget loh untuk mencerahkan kulit wajah. Penasaran apa saja? Yuk simak videonya sampai habis ya Stylovers. Pertama adalah tepung beras. Yap, beras ini sudah lama dikenal bisa bermanfaat untuk mencerahkan kulit wajah. Namun, kamu juga bisa kok memanfaatkan tepung beras yang teksturnya jauh lebih halus. Cara memanfaatkannya adalah dengan mencampurkan secangkir tepung beras dengan susu cair, lalu aduk hingga konsistensinya pas untuk diaplikasikan pada wajah sebagai masker. Diamkan selama 20 menit, lalu bilas hingga bersih. Penggunaan secara teratur akan membuat kulit wajah jadi terlihat lebih cerah, lembut, dan juga terasa lebih lembab. Kemudian adalah tomat. Yap, tomat dikenal kaya akan kandungan vitamin C yang bisa membuat wajah jadi terlihat lebih cerah. Selain itu, ada pula sifat fotoprotektifnya yang bisa melindungi kulit wajah dari masalah penuaan. Campurkan tomat yang sudah dihaluskan dengan menggunakan yogurt dan juga oatmeal. Kemudian, oleskan pada wajah dan diamkan selama 20 menit. Setelahnya, bilas sambil menggosokkan wajah dengan lembut. Dijamin, bila rutin menggunakannya, wajah akan terasa lebih lembab dan juga cerah. Terakhir adalah susu murni. Kamu bisa memanfaatkan susu murni untuk mengatasi permasalahan kulit yang kusam. Kandungan asam laktat yang ada pada susu bisa mengangkat sel kulit mati dan membuatnya jadi terlihat lebih cerah. Cara memanfaatkannya juga mudah banget. Celupkan kapas ke dalam susu murni, lalu oleskan pada wajah dengan cara ditap-tap. Diamkan selama 30 menit, lalu bilas hingga bersih. Nah, kamu juga bisa nih menambahkan bahan lain agar lebih merasakan manfaat lainnya. Salah satunya adalah madu, agar wajah juga bisa terasa sekaligus lebih lembab. Gimana? Tertarik juga untuk cobain Stylovers? Oke Stylovers, itu dia tadi bahan-bahan alami yang ternyata bisa digunakan untuk membantu mencerahkan kulit wajah kamu yang kusam. Dijamin, dengan pemakaian secara rutin, kamu akan mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau gitu, sekian dulu video aku kali ini. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan juga subscribe ke YouTube channel Stylo Indonesia biar kamu nggak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru. Aku Melly, sampai jumpa di video selanjutnya.